bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadhafatu min al-iman." Artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, iman tidak hanya beribadah saja, tetapi juga menjaga kebersihan. Jika kita kotor, maka ibadah kita tidak akan diterima. Saya mengharap kesadaran teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan. Di antaranya, kebersihan badan dan lingkungan kita. Seperti piket kelas, bukankah bila kelas bersih membuat kalian nyaman belajar? Ayo teman-teman, kita peduli terhadap kebersihan. Kita buang sampah pada tempatnya. Kita sapu kelas, kita tata dengan rapi dan indah. Kita jaga kesuciannya karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Demikian pidato